bisnes bola sepak, terutamanya dekat dalam Malaysia lah. Kita tak nak cerita dekat EPL ke dekat Europe tu, kita nak fokus dalam Malaysia. Sebenarnya bisnes bola sepak ni boleh buat untung ke tak? Aku ada buat kiraan sendirilah, kiraan paletau berdasarkan level ilmu hisab aku ni. Kalau based on artikel-artikel yang aku baca, ramai kata yang kos untuk menguruskan sesebuah kelab bola sepak Malaysia lebih kurang 10 ke 15 juta. Itu kos paling minimum lah, memang cokia punya. Kalau lawan JDT tu memang 80 lah. Tapi kalau kita kira income untuk sesebuah kelab tu, income biasanya datang daripada hasil jualan merchandise, iaitu jersey dan merchandise lainlah, kecil-kecil, nak buat lampu lilap-lilap ke, nak jual perfume ke apa, itu lainlah. Tapi basically jual jersey. And then income lain yang paling utama adalah jualan tiket ke stadium. Kita cuba kira lah eh, jualan jersey dalam satu musim berjaya jual 10,000 jersey dengan harga RM100. Total dekat situ RM1 juta. Itu tak termasuk yang benda merchandise-merchandise kecil tadi lah. Kita ambil average lah. And then income paling utama iaitu tiket ke stadium tu lah. Kalau average attendance 10,000 per match, dalam Liga Malaysia mungkin minimum 30 match satu musim, kita jual tiket RM20 per person. So dekat situ 6 juta. Betul ke tak? Berdasarkan tangan aku ni, betul ke rasa 6 juta? So dekat tiket stadium saja 6 juta. That's why pentingnya kita turun stadium ni, sebab income utama kelab-kelab ni adalah tiket orang yang kita datang ke stadium tu. Itu sebab dah menyumbang 6 juta plus 1 juta jual jersey, baru 7 juta. Macam mana nak dapat 10 ke 15 juta kos tu? Hadiah kemenangan plus hak penyiaran, kalau dapat mungkin 1 juta. So lebih 2 ke 7 juta tu biasanya datang daripada sponsorship lah. Itu pun kalau dapat. Sebab mostly bukan setakat kelab bola sepak Malaysia lah. Kita kalau student nak buat event pun, bila suruh duduk dekat biro marketing dan sponsorship, oh pening kepala man. Nak cari sponsor tu bukan senang, bukan kerja senang. Di level yang paling rendah itu pun susah, apatah lagi di level kelab-kelab kan. Kalau attendance turun stadium pun 1,000 orang tak sampai, macam mana company-company besar tu nak percaya yang diorang akan dapat ROI, return of investment, apa yang diorang sponsor tu dapat balik dekat diorang. Disebabkan bola sepak Malaysia ni tak ramai crowd yang loyal, ramai yang bangsa final ni lah yang susah sikit lah kita nak membuktikan kepada company-company ni yang kelab-kelab bola sepak Malaysia ni dapat memberikan ROI kepada dorang lah. Kita ada seorang owner yang cuba untuk membisneskan kelab bola sepak tu, tapi malangnya setakat ni tak, kita boleh cakap tak berjaya lah. Tak payah nak berselindung lah, kita cakap Kelantan je lah. Yang sekarang ni Zam Saham tengah berusaha untuk, plan asalnya dia nak membisneskan bola sepak tu lah, kelab Kelantan, tapi tak berjaya dan menyebabkan dia sekarang ni mengalami masalah. Itu persoalan aku dan aku rasa semua orang pun tertanya-tanya, tapi orang yang selayaknya untuk jawab mungkin pengurusan-pengurusan dekat dalam bola sepak kelab-kelab tu sendiri lah. Diorang sendiri tahu apa real business dalam kelab ni. Untuk seseorang businessman join dalam scene bola sepak ni, aku okey je. Cuma masalahnya diorang kena faham yang based on kiraan kita tadi lah, diorang tak boleh menjana pendapatan. Nak balik modal pun payah sebenarnya. Cuma diorang boleh gunakan kelab bola sepak ni sebagai marketing platform lah, sebagai media platform untuk menaikkan brand-brand bisnes diorang. Contoh yang dibuat sekarang adalah Pasukan Perak lah. Owner Perak tengah buat. Dia ada brand dia sendiri, ada bisnes dia sendiri, jual SIM card dengan brand JC. Dia tahu yang bola sepak ni tak akan memberikan keuntungan, tapi dia dah target mindset dia awal-awal adalah untuk menggunakan platform Pasukan Perak ni sebagai
media dan marketing bisnes dia lah. So dekat situ mungkin boleh twist sikit lah mindset owner-owner company yang nak melabur dalam bola sepak, mungkin boleh gunakan konsep yang sama lah. Dan lepas tu kena berbelanja dengan berhemah, janganlah berbelanja macam orang kaya. Nanti kan tak sampai hujung season, gaji tak bayar, kesian player-player tu. So kena berhemah dan ada vision lah.